الفاتحة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداية أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبأسراره وبأنواره وبعلومه في الدارين آمين fal 'amilu mongko utawi wong kang amal fitoatillah kelawan to'at ing Allah yakunu iku ana sapa amil فيها ing dalem to'at iku farihan wong kang bungah mug tabaton tur Wog kang Denpingini utawi <coughs> Wog kang puas alat jawam engatase langgeng Yazidu kang tambah-tambah apa -tambah faro hohubunga amil wa lan kepuasane amil. ala mameril ayam egatase piro-pira tino. wal amilu tawi wong kang ngamal bimaksiyatillah kelawan maksiat ing Allah iku tarihun wong kang susah maghmumun kang prihatin layazalu kang ora leren-leren opo kelakuan yazdadu iku tambah-tambah apa -tambah susai amil bil maksiyah wa humuhulan prihatine amil bil maksiyah ila ghair nihayatin maring ora ono katoke faktar mongko miliyo sira linafsika krana manfaati awakmu tegese nafsika krono, awakmu rahimah mugo melasi kaing sira sapa Allahu Gusti Allah madum ta selakine tetep sapa sira fi daril ikhtiar. eng dalem tisa ikhtiyar <tuh> ma yang fa'u eng barang kang manfaati apa maha ing nafsaka wa yarfaulan ngluhurake apa maha ing awakmu fa innaka mongkos tuhune sira lau kadmita iku lamun temen teman mati sapa sira kharja mongko metu apa al amru perkara an ikhtiyari ka ikhtiarmu ikhtiyarmu wa badir lan akya qiyasir kelawan ngamal saleh la tusawif aja ngendi-ngendi sirafa innat taswifa mongkos tuhune ngendi-ngendi iku syarrun allah wal insanu tawi menungso iku mu'aradun den Edeng akili afatin maring piro-piro afat Wasyawagil lan piro-piro Gawian kasirotin kang akeh Tetus ngendiko al-imam al-habib Abdullah bin alawi al-haddad wal'amilu bitu'atillah yakunu fiha farihatan murtabitun alad dawam maka orang yang mengamalkan ketu'atan kepada Allah maka ia orang yang berbahagia murtabaton orang yang memperoleh kepuasan alad dawam engatase alad dawam kepuasan yang terus menerus yazidu farahuhu wa ghtibatuhu ala ayam yang terus bertambah kepuasannya bertambah kebahagiaannya ala mamarril ayam sepanjang hari mongko efeke wong sing toat maring Allah niku atine dipar, diparingi faroh faroh niku bombong muktabit utawa muktabat atine puas terus menerus ketika ia menggunakan waktunya untuk ketuatan kepada Allah hatinya diisi oleh kepuasan walaupun minimal Diwe sholat kira entuk kaiki sampan bar sholat entuk nopo apa entuk duit andaikan gusti Allah gawe setiap sampean bar sholat kira entuk ditelima berarti sedina suwengi entuk biro selawewu ya wong sing bangsa pengangguran kaya ndhewe ngenteni ya jaluk me azan kok ora no Mas Pak Endo lima ngebuge, nah, ngelanggar orang-orang noseng, sepi, masjid orang-orang noseng, kosong, tetapi minimal diwinto kepuasan, jenengan nih para sholat at ini, lego nopo lego plong at Lah wong sing ora tau salat ya ora tau ngrasake plonge rasane wong bar salat. Coba jenengan sing ora tau salat, ngrasakno salat ngono ora plong. Wong tahajud pisan pi bi, cerita nang warung sak kampung krungu. <tuh> Alhamdulillah mengenyong tahajudke atiku iso adem manis rasane nikmat. Mosok sih sampean biasa tahajud ora nembe ya opo, Niku baru sekali saja wis ngrasake apa? Farihan muqtabaton. Wong sing ngaji yen ngrasake kepuasane ngaji nek dirasakake mlebune ilmu ning jero ati iki iso dirasakake tumetese tes. Ilmu sing manfaat, mlebu ngadem ora kok panas mangkel pengin perang, pengin kepuk-kepukan iki ora. Begitu pula wal amilu bima'siyyatillah tarihun maghmumun orang yang beramal berbuat maksiat kepada Allah tarihun maghmum maka ia didera kesusahan dan keprihatinan la yazalu wa ila yang terus menerus setiap hari bertambah kesusahannya bertambah keprihatinannya sampai pada batas waktu yang tiada batasnya illa ghairi nihayah sing mungkin jenengan si nom durung ngrasake efek daripada nyimpange ngiwone perbuatane awake dhewe engko nek lara ngenes ya ora duh dosaku akeh nyung nipu kae ngapus priye ya Allah wayang payingan Ya ana sing ana mesti diweka kuwi ya ana. nek kanca utawa rencang sing mlebu bui, pantile koncone nangis milih brebes, kapok nyong wis ora bak nglakoni meneh biasa. Ngono nek metu kumatku oh ya ora. Sepira-ngpirang rencang sing kaya ngoten. Ya ana sing mari temenan ya ana. Niku sebuah apa contoh mung mayoritas biasane muleh ti buwi ya tambah kendel malah nggo aku lagula nek nagih utang kowe pak wani karo nyong ora nyor nyong seresen buwi ki nyong malah cok disewa wong kon tukang nagih ki apa utang nek kena nggo ngegres <coughs> lah nek nyong yong, nyong pak jawab lah kowe pengin mlebu buwi mana kok kok kuwi karo-karo ngajar aku ya ber, niku sebuah Contoh wong nek candhek kasus ngapunten iki nggih. Wis mulai didera rasa susah. Sampai tembok-tembok sel iki ora ana sing tulisane aku betah nangke kene iki ra ana. Isine guratan-guratan napa -guratan penyesalan. Ana sing I'm sorry mama. Ya apa sampean tau ngelok sel napa boten? ono sing maafkan aku ibu, ono sing maafkan aku sayang ya maafkan aku anak-anakku nulis kok kuwi iki karo nangis tur hurufe ditung tekas j m a a makareng <tik> nah, rano gawean nggih nang Jerusalem ya ngisore ditandatangani dicono sing kaya ngoten niku efek daripada nyimpange perbuatane awake eh? awake dhewe Apan ora konangan ya sing susah awake dhewe, apan konangan ya nyusahke wong wong liya, makane ibune kudu tilik, sedulurane ya kudu apa? tilik, kancane mangle ya kudu tilik keri-keri, tilik nang penjara ki, tulisane besok tidak bayar pu oh, ya. Tulisane ana to nggih? kan gedhi kae. Besuk tidak bayar, tapi sampean tilik bayar napa mboten? bayar kaya mlebu kebun binatang nggih. Pak nonton wowo kae ya ora. Miku sebuah apa contoh kemawon. Nek nek kula sik aran kathah kanca tenwi mboten bayar alhamdulillah. kalau nek tilek-tilek ora -tilek bayar. Bayar ora ke mlebu rasa bayar aku ya. Asale menang akeh apa bola nek. Samantara duwe bola ya sing bukake kudu dipayi ya. utuh bae kesel melas ya po kecuali kowe iso ndamoni lawange buka dhewe ya mangko nek pesuke tidak bayar tapi coke se ke lawang ya nyal opah ya po rak niku member jarene wong indonesia nguyuh pi ya po rak niku omongane wong kalah nggih <kuh> ampun nek 5000 temune nang mesti Nek salah wewu iso metu reng ngarep putut bareng ya pura kan koyo artis mangle sampean pak foto bareng pak temu be ya bo bo dungeng penyesalan nyong kelo ke ora muni nang bui beri bu. alhamdulillah ya nyong pansen cita-cita ke -cita nyong ge farihan muktabaton puas dan merasa enjoy utawa merasa bahagia sekali enten apa mboten kuwi wong candhak kasus wajah berbinar-binar bahagia. Nyora ono, kecuali lagu lagune Dul Sumbang, ngenapa mboten? Sing seneng sing tilek tapi Martini judule po tau krungu mboten? Durung tau krungu ya wis Pak ora, ya ora. Niku sebuah apa? Contoh. Opjo meneh nang akhirat dhewe ngadepi landrate Allah Subhanahu wa ta'ala ketika di masa tua didera oleh rasa apa? rasa bersalah terus menerus diwi didera priyiki priyiki niku efek daripada to'at dan maksiat tanpa adanya surga neraka pun nang dunia aslinya wis sono seksone wis ono upahe ini to'at ora apik ya wis ono seksone poat hadiahe kuatine diwi farihan mutabiton kebahagiaan dan kepuasan kadang kowe siaroh kubur orang entuk opah kae paling-paling cekoti nyamuk tapi mulai puas seneng atine bahagia nyung siaroh nek sing seneng siaroh nggih sing maksiat ya niku yang senang ngejudi misalnya mangkate kembeling ngopo numpak montor, ropo bayi mulai serualan, ya burak asalnya montornya di tombok ke copot, tombok ke selonone levis, si anyar copot, tombok ke, kelarut kape harap belanti hari, mulai serualan nangis, maaf no entek kape ginyong entek ngutombok misalnya ini ku efek daripada apa maksiat. Nek muni wong ora geleh mengingkari hati nurani. Ngapusi, paham nggih? Sampean dhewe sing ngrasakake nek muni aku bar mateni wong bangga puas niku mengingkari hati nurani. Asal kowe ora mengingkari kowe ngelakoni maksiat mesti perentul nang jero hatimu pak kowe selampah kowe wong kafir kui. mesti perentul rasa gelisah pemenes yang kesalahannya hubungannya karo wong akeh ngonek nyong konangan pri kan wes rasa apa magmum rasa obo prihatin <coughs> niku tanpa bahas suargo utawa apa jadi efek diwi toat diwi minimal untuk kepuasan batin efek diwi maksiat kedarung diwe burung untuk sekson rokok menghasilkan efek keprihatinan kesusahan nangati walaupun mau ke utawa utawa ora faktar li nafsika rahimakallah maka ikhtiarlah pilihlah untuk dirimu mana yang hendak engkau pilih jalan Ta'atillah apa jalan maksiatillah Madum tafidaril ikhtiar Selama engkau masih berada di negeri ikhtiar Jadi juluan Juluan dunia niku kata Mata'un kolil ya dunia Apa mana Darul fana utawa sifana fana, fana niku yo ya dunia kemudian daru gomin panggonane prihatin yondonyo daru fitnatin panggonane fitnah yondonyo darul ikhtiar panggonane apa ikhtiar jadi donyo niku juluane kata mata ul gurur kenikmatan yang menipu donyo niku kenikmatan yang menipu ngunjengan ngerasa ke konsos yang pejoko Jare penak ke surga dunia malam pertama Pengennya pok donge bring, dong ngecitong tong bering kobil tuh Nah nyong pak seneng ke Dong ngembeng ini dicacak Awaknya lorok kabeh Hati ini kerentek Rakanya wong tua-tua gitu nipu Ya berak Niku Seng pejokong ke Ngu mesti kerentek kok Dapusi rakanya nyong ke Niku sebuah apa contoh kemawon <tuh> ternyata dong dilakoni nang awak apa leklok niku pusate kenikmatan dunia pi kaya ngoten aja meneh sing ranking loro ranking obo ranking telu sing nomor siji itu surga dunia bi, mata mataul hurur maka nama lain daripada dunia kaya akhirat yo namanya akeh akhirat terus darul bako panggonan sing langgeng darul jaza panggonane piwales nah niku juga duwe juluan arane darul ikhtiar panggonane milih Kuenang nang si iso ikhtiar diwe ikhtiar karo Allah Subhanahu wa taala walaupun Allah menciptakan Toat Allah menciptakan maksiat sing damel taat kalih maksiat sinten Allah kowe to'at yo ke Allah kowe maksiat yo dikersake Gusti Allah tapi kowe ora membela dirimu nyong maksiat kan ke Allah lah ana bedane Allah ngersake taat sarta ridho Allah ngerasa ke wong sampean toat, ketika sampean toat Allah ridho. Allah ngerasake maksiat tapi sartane suhtun tegese Allah ora ridho maka sing sengaran toat kui kehendai Allah yang di ridhoi titiono saringane Allah duwe kehendak sing diridhoi arane obo toat Allah duwe kehendak sing ora diridhoi arane obo maksiat Niku kudu bisa apa? Nyaringe aja muni kabeh-kabeh pangeran nyong maksiat kan dikersake pangeran. Nyong ora salat kan dikersake pangeran. Ha juga banyu bae digrujuke wonge. Nyong grujuk kowe ya dikersake pangeran. Niki kudu ana silsilahe aja asal ngomong tok. Paham nggih? Lah apa wong kersake sesuatu kok tidak ridho Oh, mayoritas menungso. Sampean nek menungso nggih, mayoritas nglakoni perkara iki sing atine ra seneng. Sampeyan seneng kerja napa mboten? Mun seneng iki pilah diri. Pengine iki ora kerja, duwite tumpuk-tumpukan Lantak-lantakan. Tinggal happy-happy mawon. Ana ora wong pengin mlebu bumi? tapi kok dilakoni buwi kok kebek ana pura wong pingin atang-atang nang ICU nang UGD nang rumah sakit enten apa mboten tapi akeh wong kelakoni nang rumah sakit napa mboten niku ora seneng wong sampean ngaji be asline ora seneng pingine iki ora ngaji celing pintar kabeh ya ora asline ora seneng coke biye pingin be mung karena diseret oleh keadaan, mbuh keadaan posoeng, mbuh keadaan <laughs> timbang rano gawean, Akhirnya sampean tekan kene. Akhirnya barang wis kedharung sugih, seneng kedharung seneng, paninggalke maneman ya ono. sing kedharung wis seneng, ah wis seneng sungkan ngaji ya ono, wis ra lego paham nggih. Niku akeh. Dadi barate ono hakim, hakim ki sing adil nge. hakim sing adil sing di tersangka ki anak e. Misale anak merkosa wong nggih, anak hakim kuwi. Akhire hakim mutuske kowe dipenjara rolas tahun Niku sing ngetok palu, niku kan kehendake hakim napa mboten? Kehendake, tapi tidak sesuai dengan hatinya asli ini hati ini rapingin kok kuwi wong kui sing, sing lakoni kok e. tapi dia juga berbenturan dengan hukum nah dia ini praktisi hukum ya kudu menegakkan nobo hukum walaupun dia ngomong kue tak hukum rolas tahun tapi hati ini tidak rindu paham gak jadi kau jangan teni berarti jadi <tuh>, cun jawab toat maksiat di Allah Bio memang toat di Allah maksiat saking gusti Allah mung sing siji entuk ridho sing siji ora entuk apa ridho sementara diwit diperintah kon milih sesuatu sing diridhoi ya Allah Subhanahu wa taala dudu kon milih sesuatu sing dikersake Allah nek dikersake Allah coro pacaran kuwi dikersake Allah paham nggih dadi ora kena kowe kami Allahan ngaji tauhid nembe wingi sore ya apa gaya temon-temon kabeh-kabeh Allah karang ana angon-nggon sing dikersake ke Allah kadang-kadang yo. Lah kuwi kepuk watu ndase wonge. watu nek muni kok geponyo dikersake ke Allah. Wis awake kok trimone kersane Allah sing cocok karo hawa nafsumu. Niki <coughs> kudu bisa apa nyaringe. Kowe kon ikhtiar, kon luru ridhoni Allah subhanahu wa ta'ala makanya kwe kon selagi ini nang negoro ikhtiar ma yang fa'uha wa maka engkau memilih di sing manfaat gua wakmu mana yang menjadikan engkau mulia ojo milih sing manfaat sing detik keino fa'inna kalau kod mita amru'an amru an ikhtiarik karena andaikan engkau mati Maka telah keluar sesuatu dari ikhtiarmu Engkau jenengan mati Jenengan wis raiso ikhtiar Pak sehibat toko yang apa sampean Soekarno itu terkenal hebat Kenapa mbak Jari nih, Soekarno ini Soekarno niku wong pidato terhebat Sandunya nomor teluk Nomor Siji Hitler Jerman Nomor Loro Mussolini Benetto Mussolini Itali bro. Nomor Telune Soekarno <coughs> Sampai tahu co bukunya apa no, bukan? Bukunya kan ada semua <coughs> ini Judulnya Autobiografi soekarno Estol Cindi Adam diterbitkan di Amerika ditulis oleh wartawan Amerika ngarani Cindi Adam Cindi Adam bertanya kepada Soekarno nang opo kok sampean tulisan pribadi ini cilik nganti tuwo pacaran pertama karo sopo kawin karo sopo cinta ditolak pengpiro tertulis di situ bahkan orang barat memujinya sebagai satu karya yang terjujur biasanya sejarah kan ceritanya sing api-api odok -api tapi Soekarno dengan jujur cerita ke, nyong ditolak pacaran karo iki dengan apa segala kejujurannya jawabannya Soekarno karena satu nyong ora percaya wartawan Indonesia wartawan Indonesia ini dibayar beritanya apik nera dibayar ya beritanya apa rapi tukang ngotak atik berita ini ku zaman biaya lah ini wartawan saat ini nomor loro karena saya suka wanita cantik nomor telu dan cindi adam adalah wanita yang cantik ngoboran nyengit jawabane kalau yang ngerti ini nang buku maka di hari beliau di, di Amerika judulnya autobiografi Soekarno Estol Cindy Adam di bahasa Inggris ke karo Cindy Adam gue terakhir Denen pingine mati dikubur nang istana Bogor di bawah pohon yang rindang di dalam surat pribadinya kepada Nakau Nemoto utawa Dewi Sukaruno bujune sing urip Jepang berarti Ibu negara Indonesia iki nang Jepang, berarti Jepang karo Indonesia iki perang poo saiki sedulur. Asalnya ono maammu sing nang kono, paham nggih. Makane nek iso ku iso bahasa Jepang, bahasane maammu ya Kan ibu negara Indonesia sing wong Jepang nggih, bojone sapa? Sukarno sing saiki iki sing urip. wasiat biso nek nyong mati bojoku sing Jepang kuwi ditetelehke nang opo? Jecerku. Lambu dituruti apa ketika beliau mati nembe sedina wasiat ajarane piye wis ora mesra mesra wis akhire oleh rezim Soeharto dibelekke kering Blitar dengan alasan tempat kelahirane padahal kuwi salah. Soeharto ngawur saja belekke kering tempat kelahirane Soekarno bukan lahir di Blitar tapi lahir di Surabaya ketika kecil lalu orang tuanya sebagai seorang guru bertugas nang belitar, lah Soekarno melureng belitar. Tapi kelahirannya sebenarnya beliau di Surabaya. Kekejaman rezim Soeharto dibuat ringopem belitar. Maka makam beliau nang belitar iso lawan pura diene nene jadi terkenal orang terhebat ketiga dunia. Singapur yo misung gembur ora, yo nyong aja kubur nang blitar. Aja <laughs> oh, maneh kowe, ngene apa mboten? Padahal nang bukune peninggalane saiki jelas apa yang beliau inginkan. Pengin dikubur sarane kok iki, carane kok iki. Bocoku sing Jepang. <coughs> Jadi Jepang karo Indonesia iki saiki sedulur, mugane sampeyan senenge favoritee montor yo cepang, pit yo cepang, yo niku coke niki mungsuh apa saiki mangli diti apa sedulur apa berarti kowe? Hah? <laughs> Simak sambung, kok. <boh. laughs> yo mbuh apa karepmu kono. Wes pokoke kok kuwi. Niku wong nek wis mati sehebat apapun maksudnya nggih, wis ora bisa ikhtiar. dipendem nang ba di bae DNA-ne ba, model-model Pak Wedhe, pethi Pak Buak Kali, Pak dubung urip-uripan Pak dubung wis mati maksude kok urip-uripan. <te> Niku DNA-ne wis apa bla ikhtiar. Nek wis DNA-ne nang donya raine ditibani coro si jiwe, ikhtiar dikipatke seolah-olah kotor. Ngene kowe wis nang kuburan wajahmu diliwati cacing irungmu nggo plesir cacing metu dik kuping wis ora iso ikhtiar kowe kok kowe iso ngusir cacinge kuwi bakal ngalamin nek nang donya kan yoh yohong nggih apa meneh awake nembi luluran ya apa cacing prambet ki gaya lanang puo ki kuwi gigu gaya nang atiku kowe besok dirembeti cacing wis ora iso apa ikhtiar nggih <tuh> nggo plesir di kuping metu kuping tangan mungkin dia akan menghabiskan cairan di otakmu ya kowe wis iso apa ikhtiar makane pumpung kowe iso ikhtiar milihlah mana yang bermanfaat untuk obo umurmu mana yang bermanfaat untuk dirimu apa meneh bisuk kaya wingi dipun terangake waktu-waktu sing nang donya patlikur besok diciptakan Allah dalam bentuk apa? lemari sing di gunak api mamelu nur dipenuhi Allah nur cahaya apa-apa yang mau seneng nang juru lemari kono sing diisi maksiat maka memeluatan zulmatan dipenuhi dengan Allah kegelapan. Sing ora nggo kae iki yajiduha farighatan. Jerone isine apa? Kotong blombong, ya Pepadang ya ora ana, pepeteng, kotak-kotok iki nek dibaratke lemari sing gue apik-apik, mugane istilah waktu kuwi isine perkara sing nyeneng, Nek sing rapi misale isine sawang sing ireng dendeng duruguh, isine sawang othok sing ireng dendeng peteng almari lemari lemari sing kotong niku waktu waktu sing orang mok man faatke orang gua api ya orang gua bo olong gumbuh gumbuh nganggur nganggerah ora boh ora kena wabadir la tusawwif <tutup> fa inna taswifa syarrul fa taswifa maka segeralah jangan menunda-nunda fa inna sharun karena sesungguhnya di dalam penundaan itu ada keburukan. Wong nek seneng ngendi kebanyakan dia akan memperoleh keburukan. Ngedi ngendi didalam, obo, loh, ngendi di dalam mobo, toatilah loh ki. di dalam perkara yang api. Wal insan li'afatin wa lah menungso memang dipakai atau dia dengke untuk piro pira afat afat ki gampang balak kesusahan wasyawagil piro pira kesibukan kasih roten sengakeh memang menungso ini digawe tercipta untuk menghadapi afat dan kesibukan jadi ini menungso pak ngenteni lego ya bakal lho lega mau pangenteni penak ya ora bakal penak makane catet sampeyan nek iso dicatet nang batu e nang Al-Qur'an ki Lakod ayat laqad khalaqnal insana fi kabat salah nang surat apa niku la uqsimu bi balad ana ayat laqad khalaqnal insana fi kabat tulis nang batuk di didelok nang Al-Quran ayate koyong sesungguhnya manusia dicipta di dalam kepayahan jadi Gusti Allah nggawe menungso itu di dalam kepayahan di dinik milih rapayah raiso turu terus payah nampak melek terus ya mangan terus Ora mangan tambah payah, ya ora. Wis ora ana payah. Dite nek payah, kilingan ayat kuwi, Woy ayat kuwi sing sering ngedhemi pusingku. Panyong pusing dipayah wong utawa dipayah pikirane dhewe, memang laqad khalaqnal insana fi kabad. Manungso aku cipta manusia sing kandha Gusti Allah. Sampan Pak ngandel po ora karo omongane sing gawe kue. Aku gawe wernungso iki ing dalam kepayahan. Pengin mangan pe carang mbite ngi minsuhi godhok wedang tuku panci ya po ora. Ora ayam. tangi turut caker notol peceren durut werek ya po ora. Kok pipi coke jare ayame payah temen kinyong. Padahal ayam itu enak. Pak Mangan rasa tuku kompor gas. Nge. Gas telung ke lu rame Ya, ini enak pusing. <coughs> Menungso. Pak ngeliwat. Bu Juni ngomong, ngeliwat-ngeliwat apa? Mas, gas entah. Ya, berapa? Dongi wedang dik, wedang-wedang apa? Rano gulone. Payah enak apa, Buton? Peling-eling, iso engko digawe kaligrafi nang ruang tamu nggomu. Dinding nang kowe weruh kilingan. Ah biasa nggo gaya sithik yo. Aja kaligrafi iki fungsi nang ayat kursi terus munine nggo setan share. Kabeh omah patangane kok ayat kursi, Bu. Sing ngantik kira-kira mengandung apa? Pelajaran. Kira-kira kowe -kira weruh kuwi adem. Laqad khalaqnal insana Fikabet, Sungguh manusia aku cipta di dalam apa? Kepayahan. Di sini pak mangkat kerja, payah. Ah, panjang payah. Ya, pura. <tuh> <tuh> dua mobil. Ya, payah. Sampaian ngerasa ke payah ya wong dua mobil. Nek Sampan dua mobil. Sampan biar urung dua motor, urung ngerasa ke payah ya wong dua motor. Mana itu dua motor ngerasa ke butuh uli, jebuno butuh bensin, pas telat yo, ya. ono polisi liwat pipa lalu ngedumpet ke, padahal polisi liwat tuh niku, orang ada ke obo, ngoperasi, orang ada ke rahasia, mesposeng. poseng, padahal pas ceket itu urusan obo, polisi, itu nih pas telat, nih uang pinter hukum, jawab pak, lapat ceket itu urusan yang jenengan si ke urusane nih, nek terki berarti karo Pemda apa Pekalongan, terbi berarti karo Pemda apa Jakarta ngu polisi nek yo nyong elek-elek otok tah masuk kowe, kuwi. Karek sampean wani ora jawab e. Paham nggih? Nah, niku sebuah apa nek urusane polisi niku sim. Niku urusane apa? Polisi sampean nabrak wong nek telat telung tahun iki nek sampean wani jawab ra anu cekal salah apa lagi kan urusannya karo pemda zaman zaman bi pit mono peneng saya kira serausum gitu sampai engko peneng itu lagi ngisor sadel <coughs> karena sengite karo sering negatif ya dong sering longok di penengmu lagi nangisor bokong <coughs> <coughs> bu sampean sih menangi peneng napa mboten <coughs> becak ya dipenengi nggih saniki wis ra niku Enggak bisa nih, Indonesia ki maju meneh, motor gue serat di pacaki, kaya nang negoro luar, wes kaya pit, tapi sampai tuh sudah numpak mobil kapi, lembu menangin ibu hurang, sampean, motor-motor sok di sini kaya pit, bisa ke tahun meneh, bisa tuh setahun meneh, motor serano nomer, hilang-hilang di luru angel, ya bora, nih gua, menungso segala sesuatu payah, niku sebuah contoh kalau yang duwe rencang dia isik dagang ring Jakarta numpak mobil apa numpak bis aku duwe mobil dhewe aku seneng tak tombak ke mobilku nyong mangkat ring Jakarta akhirnya dagang dituruti karo Allah bisa tuku mobil akhirnya tetep mangkat numpak bis kalau tanglet lajarin biji aku cerita, aku nanti mobil, pak mangkatnya tak mobil. Mun kula pikir Pak Yai, pikire priye? Aku numpak mobil dhewe, riwari iki sejuta. Mobil pribadi kuwi, lah nek nganggo bis piro? 100.000 bis susuk, bis asri sing nyegat nang dalan 45.000. Riwari iki kan 90, lah nek aku nggo mobil dhewe. Nek tak supir dhewe awakku ora kuat nyong pratin ngono nek mobile bocor, apa lampune tiba, nek nyong nggawa supir, nyong opae supir telung atus ngutuku bensin patang atus piro kui pitong nggo mangan apa sampean ora pak mangan kita tak pikir-pikir wis sejuta pak ya didinyong nyong saiki saka numpak bis bae karunge tak paketke barange niku wis ngerti mangkle ngrasake payahe wong duwe mobil biye urung duwe gemaung nang mobil yo ya. alangkah nikmatnya ke wong nang jero mobil Woy kemaung nang bisuk-sukan raihntu obo jikuan, jaris nang jiru mobil ngorang kerasa ke payahku ini <coughs> ku sebuah obo contoh wadik keserempet, wadik keberi wadik keberi, wadik dirampok nang lewat galan, saya ngobo sepi, sampan urung dua buju, ya urung kerasa ke payahin dua buju, sampan saya si ngerasa payahin dua obo buju, nah begitu sampean resepsi jikuk jejeran kowe wis mulai payah duh nyong iso makani pura ki ya ora rasa rasake engko nek manten anyar engko priye nyong ki ya. padahal sik nembe burung bubar resepsi resepsine Si, si nembe si jikuk ki atine wis susah nyong sampe tuwo bareng pura oh iki bujuku terima pura oh engko mengi priye oh ngungang engko weruh bek ku ora jengkel ya pura niku pikirane wis susah macem-macem paham nggih sing waduk ya dope ngonyongisin ora ngonyongkoke kok sak maceme dadi nek sing pejaka sing ngrasakne payahe wong ora duwe bucu angkut dongen duwe bucu ngerasake payai wong duwe buju. berarti pejoko payah napa mboten duwe bucu payah napa mboten nah laqad presiden yo payah nang apa sampean diteke presiden coke ngendhat nek sampean detekke la mbendina ditimu wong sampean disengiti wong sak kampung siji sampean ora iso turu jaluk-jaluke banyu rene ngen kiai ya apa jaluk anti tenung anti santet padahal nek nyantet ki sapa ya sengitane karo wong siji tok kuwi misale sampean duwe sengitane karo sebelah ya urusan TTC Banyu ngliwat merono Sidi, urusan pri tidak saling memahami Pesah pan kini ngecak tanahnya kono, kono jengkel, kono ngecak tanahnya kan, terus mungsuhan mes pala tuku Sabu, tuku jimat Kur'an Istanbul, ya berak wadinik ber di obo, tenang, padahal sengit-sengit tanahnya -sengit karo wongkupitra bendina temu di pelerai caca, di presiden bendina kok mesti ono wongkobo no timu ngunek -ngunek terus ngunek-ngunekke kon medhun kon medhun terus. Sampean kok stres ah. Payah dek nen. Pangunggahke bensin kuwi payah mikir dhisik di paito mrene-mene. Dadi kudune duwe jurus ndebleg nek titih apa persiden niku. Dadi mugane nek ana tiyang kampung nggih, sampean kanca sing di RT nggih. Nek ana wong kampung kok senenge kritik RT. tahun ngarep titik ke RT, paham gak? ngerasa ke susah itu apa? RT, nah singgulah paling ngangel, wong seneng ngunak kiai, tak kontitik ke kiai kira itu mau cok kita, ya pura, waruh mik pinter tak, ya pura. Tapi nek kiai ini keliru sedikit gimana ke itu? Misalnya yang pas muni ini keliru itu, ya pura. Harap mau ngomong kan sok keseliring gak? Ke. Dalam bahasa Arabe arane sabkul alam keblonder utawa sangka kesusune pak muni apa arane komputerisasi muni ne komputrasi misale wah kene ngawur ke salah kaya. padahal kon ganteni kon jeguk iki perlu mik pic kemringet ya ora niku menungso bayange wong maculke enak oh mangane sak piring ngombo sak petutuk nah kowe ngrasake paye wong macul dhisik ngono kowe mangane semono niku sebuah apa contoh Jadi, donya niku memang digawe apa payah dening Allah Subhanahu wa taala mukane tileng-eleng kuwi innat taswif syarrun nang kene wal insanu mu'radun li'afatin wasyawaghilin katsirah memang menungsoki di papan ke ngunompo afat ngunompo kesibukan sengake lako dekhalak kenal ingsa fi kabat sungguh manusia aku cipta jari Allah halak nagi aku cipta fi kabat di dalam apa kepayahan wes pak di baik payah cik cili payah Mungkin Pak Jajan pi jarang kemaung nang lawang nangis nganti nganti tretek awake doni tuwa <itu> ya payah terus urip niku didrawo kepayahan nek ngenteni Pak pelong ya ora bakal plong wong menungso iki digawe payah susah terus didi apa bae mung bidu gembunge otak kaya numpak mercy ya keng kerasakke payahe duwe mercy luru garasine pe wangelepor ke wong kae bisa akeh seneng kok ndhara era butuh garasi. Toko negarasi ora-orae tanahe saya ngombo, temboke dhuwur, lawange besi. Aku kuwatir lah bisa utawa direnteng nang dalan ketompae kowe ya apa ora. Ditingrasake. Durung duwe HP pengen duwe HP. Engko nek duwe HP ngrasake susahe duwe HP. Ora ana pulsa ya ora kabeh. Paham nggih? Wong dadi digawe payah ya payah, ora digawe payah ya. kaya mun rasake mawon paham nggih. Diti nek ngenteni nyong aja sibuk, nyong me di saat ini ya ora bisa. So, Kudune memang dilawan. Makane qala sallallahu alaihi wasallam ngendika kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam igtanim ngalapa keuntungan sira khamsan ing lima qabla khamsin sadurunge kattekanan lima. syababaka sifat nomu qlah haramika sak pikunmu pikun mu tawawa tuwomu warasmu qbelah sukmika sak turunge loromu wafarraga kalan nganggurmu qlah sulika sak turunge sibuk utawa ketunggulmuwahina kalan sukihmu q belah faktrika sak turungi fakirmu, Wahayata kalan urepmu Qabla mautika Sak durunge Matimu Maka Rasulullah memberi komentar Ikhtanim khomsan Qabla khomsin Pergunakanlah lima Perkara sebelum datang Lima perkara Syababaka qabla haramik Nomu sak durunge Apa? Tua Nom kio susah Tua yang kau apa? susah tapi si mending kue menggunakan nom ngaji bu isin nek tua tuanan ngaji kan nek uang urati. sing mentale hebat kan cok isin gitu aduh cecirannya kalau putuku ya berak <tik> wasihataka kau bela sukmika sehatmu sebelum sakitmu wafaragaka kau bela syuglik legomu saat durungnya kue obo sibuk walaupun lego ya juga sibuk juga, sibuk lego, paham ke? <tuh> Wagina ka kau bela fakrika, mu saurunge kowe melarat. Wahayataka ka kau mautik, mukane nena ono konsol, ditakoni ke? Kengu dalil, nang apa kowe ngaji? Ya timbang lego, ngaji kok timbang lego? Lanyo nganut kan sih nabi ya? Dalil nanti, irtanim khamsan kau bela. Homsen, Farogoka, Kobla, Sugilika, Pumpung ya Yobra, ini wong pinter sidi tapi nyengit ya berak <laughs> nanti timbang lego ki ono bo ono dalile irtanim khomsan ayo siaroh yuk timbang lego orang krono Allah ki pri timbang lego ki lah cara sekarang cari kan nabi faroh goka kobra pumpong obo nah saban kan sing tunga cikan kan pumpong lego gih apa-apa Apes pumbong si urep wahaya takka Qabla, apa? Ayo ngaji yuk nang opo la si urip nek wis mati ra iso apa ngaji malah dajekke nggih Niku ditio cocok nyenngiti wong sing jawabane timbang lega ngaji makane kula ora tau kula senenge ngaji timbang lega Lah kok timbang lega iki pripun Pak ya lha memang ono dalil ya Etanim khamsan qobla khamsain hubung si 6 dudu hubung si 6 palangop pacare sing akeh tapi palango go apik pumpung urung urung tuwa dadi alesane kena lima pumpung sik nom pumpung isik waras pumpung isik lega pumpung isik sugih pumpung isik urip digunakno waqala alaihi salam lan ngendi ka maleh kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam badiru padha aki-aki usira bil amal sholihah kelawan piro-piro ngamal kang bagus qabla an tusgholu sak durunge den tungkolake sira kabeh wasilu lan no sira kabeh alladzi ing perkara alladzi bainakum ing perkara kang antarane sira kabeh wa bainarabbikum lan antarane pangeran sira kabeh Bikas roti, zikrikum kelawan akei, eleng mukabeh lahu maring gusti Allah tegese maring pangeran maring robbikum <tuh> juga kan seng nabi ngendiko badirubil amal aki akiyo segeralah beramal as yang baik qabla antus gholu sak sibuk berarti pumpung isik bisa pumpung isi lego isi diberi kesempatan wasilul wa rabbikum dan sambunglah urusanmu dengan Allah bikasrati zikrikumlah dengan memperbanyak zikir kepadanya tegese zikir iki atine eling maring Gusti Allah alladzina Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim kita selalu ingat kepada Allah dalam keadaan berdiri duduk-duduk atau ketika kita layah-layah laidon -layah, atau apa tiduran atine selalu eling Allah maka nek lemarimu besok pingin neki kebek berisi sing api apik maka sing paling penak nggo ngisi wektu luang niku zikir karena zikir iki ora butuh wudu, ora butuh napa nggih. Zikir kena nganggo lisan, kena nganggo ati. Sing kanca duwe warung penak meneh karo ngenteni wong tuku atine karo nggo maca selawat. Ditinggu ngisi wektune. Aja malah nggo plombang-plombong kok ndak kesambet. Paham nggih? Nggo sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad dirasake aja kecepetan utine selomot-selomot. Paham nggih? Sallallahu ala Muhammad Nangat ini Nek konco sing wis Melu Yo Ya menurut opo tingkatane Diwi-diwi sing wis tekan murokobah Ya karo ngenteni dagangan Karo murokobah apa Ahadiyah Sing tekane Musyahadah Sono purun Ya ketika dagangan karo apa Musyahadah Sing tekane murokobah dairatil ula ya degang karo dairatil lobo ula sehingga tercapai apa wabtahu min fadlillah wa zkurullaha katsira la'allakum tuflihun kowe nyambet gawe ne ya sregep tapi atine elingi maring Gusti Allah terus menerus nyambung karo Gusti Allah la'allakum tuflihun agar engkau menjadi orang yang berbahagia nyambet gawe terus ora eling Allah ya isine gresah. Eling Allah tok zikir nyambet gawe ora diimbangi, gocok sengit karo zikir kowe kuwi priye Gusti nyongke Allah Allah kendile jumplang ki ke priye? Maka harus seimbang antara zikir dan pikir. Paham nggih? Zikir niku nang ati, pikir niku nang utek. Kowe mek mangan priye dipikir kan kaya ngoten. Tuku beras nandur pari apa nandur sengon apa nandur opo sing kena didol kan kaya makane sufi itu mengajarkan balancing keseimbangan antara zikir dan pikir senenge wabtahu batahu min fadlillah wa zkurullaha kasira ngamal saleh sadurunge sibuk dan terus-menerus atinin dhewe nyambung karo Gusti Allah sebab Ngu ngisi wektu paling gampang nek Sampan kok yamine pangisi wektu nggo salat subuh entuk napa mboten? Palangonyong subuhan nah engko nek esuk mate subuhan. Niku dituti yang pinter niku wong keblinger paham nggih. Lah nek subuhe iki ngendo mau ya ora apa-apa. Mau nyong para sahur iki nyong urung subuhan, turu thok beg. Yamine subuhan kodo. mboten napa-napa nggih. Tapi nek takjil takjil itu di disi ini zakat malah kena di takjil karena anak ayah keh nge utawa timbang fosen ini, niki butuhnya kemis nopo jumat mau janu janu nyong pitra kemis butuh nerbu misalnya niki, nge nah pala di takjil ya mene ya popo, ini zakat nge ini ada pasalnya diwi diwi tapi ini sholat di takjil itu pura. kecuali gue jamak apa takdim nge anek subuh ora kena jamak. nesuk palango ana subuh anak mbok nyong keturon yen salat subuh ora kena. Tapi nek zikir nolimit terus-menerus kena atine apa? Gulai lailahaillallah punggu maca sing apik-apik niku kanggo ngisi wektu supaya hatimu selalu bersambung kepada Allah. Pumping atine durung sibuk mikiri macam-macam. Waqaala alaihi salaam lan ngendika Kanjeng Nabi alaihi salaam Ni'matani utawi nikmat loro iku magbunun kapitunan utawa rugi fihi ing dalem loro. Sopo kasirun akai minan nasi saking menungso as-sihhatu suci waras wal faragu wal faragu wal faragu lan kapindune lega. Cara Kanjeng Nabi ngendika malih ono nikmat loro sing merugikan kebanyakan manusia nikmat tuh ngerugi nikmat niku biasane mbak ini nopo ngerugi ke mbak ini jaring. ke tapi jarekan kan ono nikmat loro tetapi nikmat itu kebanyakan ke mayoritas merugikan manusia nopo niku ya rasulullah asyhadu wal farag waras karul ke jenengan isi waras ati ini gue ling, Allah angel napa beten angel pak lengi duit 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 terus gue Allah Allah kius maki angel rugi sampean tapi gue nek loro Allah Allah nemen napa beten Allah Allah nanti cok nangis teman cep temenan nang jeruati Allah Allah tunggu weyo boh loro bukannya sampan pengin Allah Allah, teman cep temenan apa mboten muka-muka loro ya para nah, kok ngenteni loro sampeyan nek urung diwehi loro kok urung apa temenanan karo Gusti Allah nek wis sehat ya mbuh-mbuh thok kebanyakan manusia rugi di dalam dua keadaan nikmat yaitu nikmat waras dan nikmat apa lega donge waras orang kuto adonge loro pengine pok titiwang dongi lego orang pengin ngaji dongi sibuk asli nyong pingin tapi nyong kepri sibuk kaya si lego wakah niku akeh menung sorugi di dalam apa dua tingkah itu cari kanjeng nabi dalam keadaan sehat dan dalam keadaan lego walaupun hakikat menung so lego kira ono mengwis cara apa bahasa otok kabeh wong yang duwe apa kesibukan piyambak piambak makane ngaji ngibadah salat niku kudu diwe wektu. Ajar robo disiplin. Kau jenengan guyon iki ana wong wong Amerika pintere pok bahasa Arab. Kuncine apa sedina nyong legake 6 menit. Esok telung menit, bengi telung menit ngapalake 3 kata nek dalam bahasa Inggris vocabulary bengi telung menit memang di, di menit itu menan apa niki arane beker berarti bengi ngapal ke assalamualaikum waalaikumsalam ahlan wa sahlan telu dileng-eleng sapal telu gitu ya nen ngom ngisue ngapal ke masalah selamat tinggal apa kuih utawa kutbe utawa peace be with you Ila kok utawa siyu ini bahasa Inggris ya, bongso perpisahan wong-wong bahasa Arab kan kok ilali kok masalah nomor telune ini ngat ngapal ke tu bima arifatik telu kan berarti bengi telu esok piro telu tasharof tu bima arifatik ini bahasa Jawa saya merasa tersanjung mengenalmu nice to meet you bahasa Inggris ini seneng bahasa apa Inggris Niki telu telu, bengi telu esok piro telu. Dua tahun kemudian TNN itu seperti juara bahasa apa? bahasa Arab nang Amerika. Rumusnya kok kita hanya ngelegak ke setino piro enam menit esok telung menit sore piro telung menit. Cacak sampean Asmaul Husna itu biar rapal rapal. Setino bay ya Rohman ya Rohman ya Rohman. Satu setino apal, nih setino sepuluh sangang dino apal muni pengerane Gusti Allah tapi karo arane rapal tapi nek artis anak-anake sak simbahe apal niku menungso nge. sebuah apa contoh saja dadi ora perlu sing dawa-dawa dilegake mawon sedina pirang menit sampan ngapal kek sing aran bahasa Arab ke ana nang didi artinya ni aku nih nah nu kita karena mereka wong Amerika nah assalamualaikum pira arti arti nih ngapal assalamualaikum jawabnya waalaikumsalam marhaban jawabnya ahlan wasahlan surir tu pilih koik jawabnya tasyaraf tu bima arifatik mana pak Lungo ilaliko, sampan sing Islam suara apa ya? Menomun ilaliko, ilaliko, gue opo kayak. Niku sebuah heboh, contoh saja karena ngelegak ke padahal ya wong sibuk padahal tutu wong islam nah, dua tahun dek nenek mesiswa ngomong apa bahasa arab niku karena dia bisa menggunakan waktu makanya kulo sanjang wong sing iso renang -renang, malah wong sibuk asale priye jam rolas misale kula sibuk kuliah nggih istirahat jam siji palang salat ngucam, jam setia asale ana seminar maneh asale sibuk Malah sing ora sempat kuwi wong lega. Jam rolas mung isih ah. Jam 00 si ngko ah. Jam 02 ngko isih, jam 13 asar, kok wis asar oh, ya. Pura. <laughs> <tuh>. Maka kula ngematke kanca-kanca sing iso olahraga teratur, misalnya sing seneng soringi nggih. Niku ya wong-wong sibuk. Contone kula dhewe ya sibuk seminggu pisan tanggo olahraga ben sehat, ben ojo meriangan. Niku ya malah bisa. Malah sing lego lega malah dora kober ya ora. Asale ora di-planning, ora disegar-segar. Iki kanggo kowe iki, iki kanggo kowe iki. Ah nek motong-motong wektu gobi Selasa Rebo bagian ngaji, naso hidoba, tinia yo sampean sesibuk apapun mesti oba apa? bisa. Contone nggih, wong niku umume nggih nek diundang niku angle po punya alesan macem-macem tapi dongnya mati kok dah kumpul nikuh beribun apoknya orang dah legaun yang kelompoknya orang mati asale dia apa lega ke, dundang sama aneh sih, aku sibuk kok sama duluan mereneh sih putuhnya dijak, sibuk kok sama dongnya sama mati, dong kerubung, ya berak lakwe kok bisok, wewingi-wingi muneh kok sibuk asale dia apa lega ke pumbong mati jare <tuh> <tuh> mukanya kulo sanjang kowe kine tak undang aku bu anggap ponjong mati gua si -si sampean cepet teko si sibuk buk bu oki nek sampean kujon ngaleh kulo nek pas kulo kujon bu oki ne tak undang nyong koyon nobong mati ke si nek iso walaupun niku Tone nek kue apa, undang ngopo sobomu esa saya ngundang pacare kok iso tekan saben malam minggu kok muni ra sibuk wis di alarm ya apa ora di alarm apa kuwi arane Sunday, Sunday iki hari minggu nggih tulisane sundai ke wong Jawa nggo sunan-sunan bahasa Inggris e minggu kan sundai tulisane munine hari sun-sunan ini ku wong ngarang paham nggih ora iso bahasa ora iso bahasa Inggris tapi apa ngawur nek Jumat kan free day free day iki free, day. free ke libur sare <laughs> eti wong wong Eropa ki salah libure kok minggu wong friday iki Jumat tok saare niku ngawur nggih <coughs> niku sebuah apa, dia angen sampai dialarm ngodonge ke ngora ki kedisian wong liya pacare wis diboncengke wong liya akhire ditulisi statusen nang BlackBerry ini gloomy sandhae glumi sandher te pura Gulumi ini bahasa Inggris, artinya kelabu, minggu kelabu, ya berat. Gelone pok, keliwat. Jadi janjiannya sampai itu, tekanan setengah wala, musti gondol wang lionise. Geloh sampean. Ini karena dia, boh, lega ke asalnya sampean demen. Lama, karo Gusti Allah, ini kok ketika ku dudang, haiya alas seolah-olah, ku undang-undang, wang apa, wong mati, kan kalau yang nonton. Sampean kadang, kan, ndang wong tuane pe cangel nggih tapi to wong tuwane mati malah domara lan niku asale diapa legake duwi-duwi ring-ring ora muni nggo mendeme wulan ngarepi ya ngentene lega kan ora kaya ngoten kok bisa sampean la mbok urip niku dikaya ngoten nek karo Gusti karo Gusti Allah nek karo menungso kuwi iso kok kuwi tapi karo Gusti Allah kok ora apa ora piso memang ati niku kuncine kaya ngoten kan kan sotha sungkan-sungkan po di tekso litine sampean njaluk donga karo aku mek sregep ibadah nek sampean duwe nyong weya paham nggih asale nyong duwe ra mek sregep niku pripun nek nyong sungkan ibadah sungkan poso nyong sungkan asline paham nggih tapi sekarang dikon jeragane lakoni mawon asline sungkan paham nggih salat ya asline ya sungkan. tapi karang dikon boso ya selakoni. Nek sampan nganggep gusti Allah ki bos mungkin. Aslinya sampan kon detin tunggu tunggu ki ya sungkan. Bisa kon bosnya ya nek rakowi kemes ngurabo, rabocoan, <laughs> lakoni ya paham apa beten? Poso poso po, wes, poso, ceceran tunggu kan panas, tambah tambah, si ngene nginep apa mboten? Pak beri kiberi, dilema mangkal akhirnya Tungil laut kungkum, ya ora. <tuk> <tuk> ya mboten batal wong kungkum mondok nggih, ngarang kerjane deden niku nang apa mau lakoni. Nanti kon jeraganmu, lha mbok ya kowe karo Gusti Allah niku apa? Ngungkuli jeraganmu tau mak padake wis minimal karo jeraganmu piye wis por sampean. Dipadake mawon seolah-olah kaya ngoten. Wis wis por sampean. Dudu ang moro pak nyun nek ora tramoro hanya Allah lagi pak untuk persen ke THR Sebeleleng mangkate Ini sebuah contoh Kadang diwe luweh seke, Padahal cari kanjeng kan segini Nabi ladhi bainakum wa baina rabbikum Bikasrati zikrikum lah Perbanyak kue bersambung kepada Allah Dengan banyak mengingatnya Sebelum engkau sibuk Dan cari kan Nabi Kebanyakan menungso Rugi di dalam dua nikmat yaitu apa mau asih hatu wal faroh faragil go sehat wal afiat karo apa akeh wong lego ki rugi kuwi mau asale ngundise ah sik lega mundise ngundise kedarung apa keliwat waras-waras ya kuwi kelalen makane akeh wong lali karo Gusti Allah ki nalika waras karo nalika apa lego nek pikirane sibuk, kok sibuk mikir utang nggih, Allah temenanan. Ketika lara, loro, lorone wis difonis dokter rong minggu meneh mati, wah tobaté apa temenanan. Tapi do waras kok gak kok kui. Padahal kudune Keadaan waras koyo dhewe kok kuwi wong waras mati yo bisa nggih. Niku sebuah bab contoh cara ini Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad wong nek di <coughs> ringkes kaya dhewe Gusti Allah perintah salat nggih wingi jare rumuse ana sing keder pripun niku ngitunge Pak Ye wis terang ge po ora paham-paham nek kowe salat 5 menit peng 5 kan pira 25 kowe tambah wiritan utawa nguyuh cewek ya wis salat cepet ki nek nggo dhewe 2 menit nggo wiritan 3 menit wis por krasane suwene por telung puluh menit setino kayak gampang gaya. berarti turah telu, likur jam setengah apa menit peng telung puluh berarti sangang atau sobo menit sing sebulan peng rolas sepuluh hebu bolong atau sobo menit nek gue mati umurnya biro. switak telu tilong limolas switak telu tilong limolas biro. patang puluh bolong ya apa patang puluh biro. suwitek telur di hah? papat walu sama dengan, piroh lima ngatus sewu patang ngatus menit dibeki sedina no pirang menit sewu patang ngatus patang buluh menit sama dengan telur ngatus suwitek di mati umur suwitek apa telur, karek, kwe ngukure beri Atus niku setahun kurang lima ngoboh dina, ini kon sholat padahal umur ini diwi setahun ngoboh kemudian diwi kon poso berarti posone ini patang puluh walau bulan berarti posone ini patang apa? patang tahun, nek mati umur setahun ngoboh teluk ini poso terus, awet balik-balik kurang tahu bolong posone ini poso ini patang tahun, saya sembahyang setahun Gu zakat, zakat, nopo, sampan milih sing rong kilo setengah, nopo milih telong kelo, munggo, nianut kulo telong kilo nge, ngu hati-hati. Seko punjul daripada obo, kurang. Nek MUI, rong, rong kilo setengah. Nenang kitab fikih, ana sing rong kilo pitong on, punjul, 120 popirone 27 wis di ono ulama kando 24 ono kando Salawe ono kando 27 ono kando pira 18 zakat fitrah niku sak sok patang mut nek sak mut niku wolong on wolong on ping papat pira eh patang mut, pitu bit, we se, pitu pengpapat papat walu likur, ini anute imam Hanafi, seamut maneset ke berarti we fitrae patang ke niku sing selawi, pat likur, pitu likur, walu likur, ini si imam syafi'i kabeh ini we hati-hati bira, telung ke lo, ini samban fitrae gelom, telung ke ngu setahun rejek ini, orang nanti obo, kangelan kan turah-turah berhasil asale timbang pas-pasan <coughs> niku api nggih lha si 10 kilo prik kan minimal nek nah, iso yo gawe rata-rata telung kilo Telung kilo peng suwidak telu berarti sampeyan fitrai selama nang donya piro Telung kilo setahun Peng ping suwidak 3 189 kilo ana rong kental ora sampean mangane pirang kental delok ditung ha kok iso maneman ki pre ngetokke apa 3 kilo paham nggih ki? niku nek diitung berarti Dewi nggo ibadah ki pira 5 mati nomor suwidak 3 nggo turu pirang taun suwidak iki 3 pira 80 nggo turu Tolong buluh tahun sampean ngelantar ya bro. Berarti si turah biro sebidak telu cukup tolong puluh limo. Kini uang api epo lu biro culun soleh temenan gue. Tidak cilik sembahyang terus tik talek gue. Sebidak telu cukup tolong puluh limo biro kan. Biro rok. Hah? Dua lima po dua tiga. Hah? nyempuk anut sampean anu lu. nek

patang tahun berengki yang itu nyopiro mulu likur tahun kau punya jaluk suwargo tapi nek kowe temenan kowe wes suwargo karena Allah Subhanahu wa ta'ala kau senajan ngamal sidik dihadiahi suwargo sing kenek matane langgeng api porak gusti Allah ki ora kau sedino kon sembahyang likur jam nggo kerja sak jam bae kan mboten kaya ngoten nggih ternyata kowe 24 jam, go Allah setengah jam. Ternyata dunge mati umur sekitar waktu wektune hanya apa? satu tahun saja. Itu kowe ngitunge saiki kowe sembayang iki pirang dina ngitunge kaya ngoten digawe wong umum bae wisah. Kula nek salat rong jam apa ya kowe hebat berarti ya ora. <laughs> nek ngitungane umum mawon. Apa meneh kaya nyongane nget salat cepete pok cicilan, wis-wis-wis cepet apa rampung 30 Sedina telung puluh menit Peng telung puluh Sangat ngatus Peng rolas Puluh hewu Walau ngatus Apa Menit Peng Pira umurmu Saiki dipotong Masa apa Balek Lagi metu jumlah Aku sih sembayang Pirang dino Seminggu mbura Onek koyon diwe Ini <tuh> sebuah Apa Contoh saja Betapa Allah ini Tidak meminta banyak Dari diri kita Kok wiki Wis etungan Wong api lu Tik cilik Sembahyang apa Terus Tik cilik apa Poso terus maka kultu ngendika sapa ingsun jarane Imam Haddad <coughs> fal -maghbun. moko utawi wong kang rugi fi ing dalem nikmat loro ikuman wong utiyahuma kang diparingi sapa wong fa'asha mengko urip sapa wong sahihan haliwaras farigon turleko dadi kanjeng nabi ngendika Ni'matani maghbunun fiha kathirum Dua nikmat yang merugikan terhadap mayoritas manusia Mayoritas manusia ini umumnya rugi nang dua nikmat Yaitu sehat dan apa? Lego niku tafsir pripun nah, Diterangke, ditafsir di Imam Haddad Kultu maksudnya hadis niki dari Imam Haddad loh andika soto insun fal magbubuna mongko utawi wong kang rugi fihi ing dalem nikmat loro nikmat loro kuwi mau apa as-sihhatu wal faragh sehat lan lega yaiku sapa man wong utia huma kang diparingi sapa wong fa'asha mongko waras utawa urip sapa wong sahihan hale waras fari tur lega yung fiku kang nanjaake utawa nafkahake utawa ngengoake sehatahu ing sehate wong wa faraguhu, lan warase wong fil ghafalat ing dalem lali wal bitolat lan anggur-angguran tegese orang yang menafkahkan sehat dan kesempatannya di dalam kelupaan dan pengangguran, nganggur mukane Gusti Allah aja Wong Gusti Allah niku paling ora seneng karo wong pitolah. Pitolahke apa? Penganggur. Asale Gusti Allah iki kullayau min huwa fi Gusti Allah niku super sibuk. Dadi ana wong lega sengit Gusti Allah. Pantes bae menungso padha bae sengit ora ana wong nganggur padahal dewe mbiyen nganggur kok. Anake dhewe nganggur tangine jam 09.00 dhewe jengkel, orae mujah nom nganggur kok kuwi. Sampayak banyu padahal dhewe iki wis enom ya kok kuwi. Bahkan nek ana ayam ilang sing diarani pengangguran, ya ora. Padahal sing nyolong ki duduk kuwi po, maka aja sampai njenengan niku apa pitolah nggih. Luru gawean apa? Pan bingung ora ana sing nampa gawean luru kayu po, ya ora. Wis pokoke gawe-gawe gawean -gawe 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 Lego-lego yang ngukur dalan ya ora pokoke sampe apa pita bingung kula pak lae Quran diwaca sedina sewengi pe ora apa ora rampung aja sampe kowe ora duwe apa gawean monggo selawat monggo etok-etok ziarah nganti bang lego, kan kaya ngoten masalah wong nganggur niku ora apik basa arape apa pita